Kasus penangkapan penambang emas ilegal di Serolangun dengan barang bukti 1,1 kg emas hasil peti terus didalami Polres Serolangun. Tersangka atas nama Lukman, 53 tahun, akhirnya mengaku bahwa barang bukti emas tersebut dikumpulkan dari para pendompeng. Emas tersebut rencananya akan dijual ke Provinsi Sumatera Barat. Namun naas, sebelum tiba, aksi pelaku sudah tercium oleh polisi dan berhasil diamankan di Jalan Lintas Sumatera Serolangun. Itu kita sebagai penampung. Bawa kemana, Bang? Padang. Ke Padang. Itu setiap minggu atau seminggu berapa kali, Bang? Sebulan satu kali. Selain itu, pelaku Lukman juga mengungkapkan bahwa penjualan sendiri dilakukan dalam sebulan satu kali. Setiap kali penjualan minimal emas seberat 1 kg. Pelaku juga mengungkapkan emas yang dibawa merupakan emas hasil tambang ilegal yang diperolehnya dari banyak penambang emas di wilayah Batang Asai. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Minerba, ancaman hukuman 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar rupiah. Surya Abadi, Jambi TV.